Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas yang aktivitasnya. Mudah-mudahan kami semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Hari ini saya mau coba bikin resep runtir-runtir ya. Ini bahan-bahannya udah saya siapkan semuanya ya. Saya pengen bikin runtir-runtir. Ini tepung cakra. Tepung cakra kembar ya. Ini saya pakai satu mangkok tanggung, terus tepung beras setengah mangkok ini ya. Setengah mangkok tanggung tepung beras ya. Terus saya tambah lagi telur satu, tambah lagi ragi satu sendok teh ya. Terus saya tambah lagi gula 2 sendok makan. Terus ini udah saya siapkan air hangat ya. Dan seterusnya mari kita saksikan gimana caranya kita memasak ya, mau bikin ya. Pertama-tama kita masukkan tepung cakra kembar dulu ya. Tepung cakra kembar, lalu tepung beras, terus ragi, terus gula ya. Lalu kita campur hingga rata. Pastikan tangan kita bersih ya. Kita aduk hingga rata. Rata, lalu kita masukkan telur ya. Saya ini bikin jajanan untir-untir ya. Pastikan air kita tuh hangat ya, supaya apa itu enggak gitu lengket ya. Tepung cakra kembarnya ada macam-macam, ambil aja yang warna hijau juga nggak apa-apa ya, semua bisa kok. Takut nanti terlalu cewer ya, jadi kita pelan-pelan aja ngasihnya air ya, supaya nggak terlalu encer ya. Biar bagus. Agak panas ya di tangan ya, enggak apa-apa. Seperti ini ya adonan kita ya sekarang ya, agak apa itu keras ya, nggak apa-apa, nanti terlalu lembek juga nggak bagus ya kalau kita goreng. Kalau ada pewarna yang warna kuning bisa aja mbak-mbak, bunda-bunda dan mas-mas bisa ganti warna ya, sesuka seselera kita ya. Nah, ini sudah selesai adonannya Dita ya. Lalu kita tutup kain selama
20 menit. Udah ya, kita tutupin selama 20 menit. Nah, ini 20 menit ya. Saya mau buka, lalu saya mau bentuk dia. Nah, seperti ini ya. Kalau mau bikin besar, kasih yang lebih besar ya. Kalau mau bikin kecil, kecil-kecil aja nggak apa-apa. Pastikan tangan kita bersih ya. Soalnya dia nanti juga digoreng ya, jadi harus apa itu halus juga ya. Kayak gilik-gilik kapas. Nah, kita seperti ini aja. Lalu kita nanti goreng ya. Nanti dia jadi undir-undir ya. Nah ya, seperti ini. Nggak usah besar-besar ya, kalau kebesaran jelek. Nanti kita goreng ya. Sambil bikin sambil masukin nggak apa-apa ya. Jadinya ontir-ontirnya seperti ini nih ya. Soalnya tadi ada gulanya tuh ya, apinya kecil ya. Nih, okay.
selesai. Ini untir-untirnya Dita udah selesai nih. Lihat, bagus banget. Enak kok, renyah lagi. Nah, udah selesai semuanya ya. Nah, terima kasih yang udah hadir semuanya ya di video-video Dita ya. Nih, untir-untirnya Dita udah selesai. Simple banget cara bikinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video Dita ya.